Selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Kami Kita bersyukur ya bisa berjumpa lagi di bulan Desember ini. Dan ini adalah bulan terakhir di 2021. Mari kita merenungkan satu bagian firman yang indah di dalam Natal ini. Saya akan membacakan buat kita semua di dalam Lukas dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak dalam surga kami bersyukur karena Tuhan memberikan catatan yang jelas tentang bagaimana Allah menjadi manusia. Dan biarlah kami boleh belajar merenungkan kekayaan perspektif inkarnasi Kristus, karena ini adalah satu hal yang sangat menggentarkan hati kami, satu hal yang sangat uh, luar biasa yang bisa terjadi dalam sejarah manusia. Biarlah Tuhan, pimpin kami semua, menangkap kekayaan perspektif di dalam peristiwa yang indah ini. Terima kasih, Tuhan. Kami mohon, Tuhan, menyertai kami setiap kami, sama-sama mau duduk dengan tenang, belajar dari firman-Mu baik yang berbicara maupun yang mendengar. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore Ibu-ibu semuanya. Hari ini saya akan mengajak kita untuk men apa ya? melihat beberapa hal secara bukan dari perikop ini saja tetapi maksudnya dari perikop ini kita akan belajar atau kita akan melihat kekayaan perspektif dari Natal sehingga Natal itu kan satu kisah yang akan sama terus ya dari tahun ke tahun cuman Mari kita belajar mensyukuri gitu ya kedalaman dan kekayaan tema-tema Natal yang bisa setiap setiap apa namanya setiap kali kita renungkan di dalam akhir tahun setiap tahunnya Tema kita hari ini adalah Injil yang hadir Injil yang hadir jadi saya akan ajak kita untuk memikirkan hadir in what way gitu ya hadir dalam cara apa? Dan uh, ini ada beberapa hal yang kita bisa renungkan. Jadi, item-item ini saya gulirkan supaya ibu-ibu nanti merenungkan lebih lanjut. Ya, jadi uh, ada tema-tema yang bisa kita pikir lebih lanjut gitu selama bulan Desember ini. Dan, dan salah satunya adalah kehadiran, karena ini kan tema yang sangat penting. Ya, di zaman uh, teknologi seperti ini, kehadiran menjadi satu hal yang sangat, sangat, sangat precious. Gitu, bagi saya, ya karena ya karena kita tidak bisa hadir satu dengan yang lain, hadir pun ya pakai uh, perpanjangan teknologi seperti ini. Jadi kehadiran secara present secara the wholeness itu satu hal yang sangat-sangat mahal sebenarnya, sangat-sangat sulit kita dapatkan sekarang. Maka di dalam momen Covid seperti ini kita mau merenungkan akan Injil yang hadir. In what way Injil itu hadir? Pertama yang kita bisa lihat adalah Injil hadir in the way of dedication. kita, kita baca di dalam Lukas 2 maka, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, di dalam peristiwa inkarnasi, atau kita rayakan dalam peristiwa Natal, maka ketika Tuhan Yesus hadir, itu Dia tidak hadir tanpa dedikasi. Dia tidak menjadi orang manusia global yang bisa berwarga negara manapun. Berbangsa manapun, lintas bangsa begitu, seperti kita kan citizen of the world gitu ya kesannya ya, kayaknya kita tuh udah nggak punya satu keterikatan terhadap satu part tertentu yang secara spesifik kita hargai, kita rasanya dengan gampang menghilangkan ikatan dari tradisi manapun, dari konteks manapun karena kita merasa ya dunia ini adalah ini ya apa namanya tempat kita terikat. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi ya hidup kita penuh dengan konteks dan itu sebenarnya yang mau Natal ajarkan bahwa hidup kita itu selalu diberikan konteks yang spesifik. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, hadir, hadirnya itu enggak hadir ngambang begitu ya. Hadirnya hadir di dalam satu dedikasi penuh. Dedikasi penuhnya apa? Dedikasi penuh pertama adalah dedikasi penuh secara ada di dalam certain zaman, certain culture, certain kewarganegaraan, certain tradition. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam satu zaman, yaitu ya zaman ini di sini ditulis Kaisar Agustus memerintah, gitu ya. zamannya spesifik itu dia nggak bisa uh, lahir di dalam berbagai macam, macam zaman sekaligus, enggak. Dia memilih untuk lahir di dalam satu zaman. kan enggak terjadi berkali-kali, tetapi satu kali di dalam satu zaman spesifik. Lalu dia berada dalam satu kebudayaan yang sangat spesifik, yaitu kebudayaan Israel. Dia nanti setelah lahir dan besar, dia tunduk di dalam satu tradisi spesifik, yaitu tradisi umat Tuhan yang berbangsa Israel ini ya. Jadi ini yang mau kita sama-sama nanti ibu-ibu bisa pikirkan lebih lanjut ya. Kehadiran itu tidak mungkin tanpa satu konteks spesifik yang mengikat, sehingga kita bisa bersyukur dan kita tidak usah merasa menjadi apa ya, menjadi kepengen konteks orang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun tidak bisa berada di dalam beragam konteks sekaligus. Dia ada di dalam satu konteks spesifik, yaitu ya zaman itu, gitu ya, culture itu, dan tradisi itu. Semua itu menjadi satu konteks yang indah, tetapi sekaligus konteks yang melimit. Jadi, ini adalah bagian yang kita bisa, bisa ini ya, bisa pikir lebih lanjut, dan mati gini. Dedikasi itu selalu ada aspek limita limitation, limitasi, sehingga Uh, ini kan sangat kontra ya sama hidup kita sekarang ya. Kita kan nggak mau ada limit ya, tapi akhirnya kebablasan gitu ya. Kita nggak mau ada limit. Kalau ada limit itu kayaknya, aduh hidup ini kan harus kayaknya harus bisa multi konteks kemana-mana bisa gitu ya. Tapi sadarlah kita bahwa Tuhan Yesus pun hadir di dalam satu konteks tertentu, sehingga penghargaan Tuhan terhadap konteks hidupnya itu adalah satu. Blessing-nya sangat besar. Injil itu hadir, yaitu Kristus Allah menjadi manusia, Firman menjadi daging. Itu hadir dengan dedikasi dan way of dedication. Ini yang sepertinya makin hari kita makin tergerus oleh, oleh kecepatan perkembangan teknologi, bukan teknologi yang salah sekali lagi, tetapi kepentingan atau makna dari kehadiran yang akhirnya berdedikasi. Ini yang bagi kita menjadi suatu hal yang langka. Sekarang bisa kita jumpai sehingga ini ya Natal itu kita bisa merenungkan apa sih Natal? Nah, alam jadi manusia. Oke, okay, so what what-nya adalah ya itu Tuhan memberikan satu display yang sangat jelas, yang sangat besar yang namanya dedikasi. Hadir itu berarti ada dedikasi. Lalu yang bagian kedua dalam dedikasi ini, hadir hadir itu ada keseluruhan diri. Tuhan Yesus kan datang menjadi bayi, itu seluruh seluruh menjadi bayi benar gitu, nggak bayi ajaib, bayi 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 apa ya, bayi bayian gitu ya. Hadir di dalam seluruh dedikasi in the wholeness menjadi manusia ya, startnya dengan dari bayi gitu, dari bayi yang penuh limitation, 100% bayi manusia, tidak 50% dewa, 50% Allah, tidak tidak apa ya, bercampur-campur dengan gak jelas. Dia memilih hadir mendedikasikan kehadirannya di dalam manusia gitu ya, menjadi manusia. Dan ini juga menjadi hal yang kita bisa pikirkan lebih lanjut yaitu kita menjadi manusia ini kalau apa sih kalau kita uh, kurang dedikasi atau kalau kita full dedikasi ini yang perlu kita pikirkan kan ya kalau kita menjadi manusia kan seringkali apalagi zaman sekarang ya pilih yang the shortest way the easiest way pokoknya yang paling gampang paling cepat sehingga dedikasi itu menjadi suatu hal yang ngapain sih gitu amat ya kayak nggak usah lah segitu gitunya amat gitu ya jadi jadi satu aspek yang nggak pernah kita pikir lagi. Padahal kita menjadi sangat manusia, kemanusiaan kita tuh betul-betul menjadi manusia yang utuh kalau kita benar-benar ada dedikasi di dalamnya. Kita mungkin pengen juga multitasking, bisa ngapain aja di waktu yang sama. Nggak salah sih untuk bisa kerjakan banyak hal di dalam satu waktu, tetapi seringkali kita korbankan yang namanya dedikasi. Jadi ini hal yang penting yang bisa kita pikir ya. Nah, Dedikasi ini menjadi satu hal yang kita bisa renungkan di dalam ketika kita berbakti, kita hadir di rumah, hadir di gereja, hadir di persekutuan, hadir di dalam keluarga. Dedikasi apakah menjadi satu hal yang yang kita anggap penting atau enggak ya? Dedikasi itu dedikasi diri bisa kita ganti dengan macam-macam kan ya sekarang ya. Kita bisa ganti dengan delivery, kita bisa ganti dengan transferan, kita bisa ganti dengan Uh, emoticon gitu ya. <laughs> Kalau kasih kue ulang tahun ya gitu aja. Pokoknya stiker udah beres, udah happy birthday lah, udah pokoknya. Ya saya nggak bilang harus kirim kue, misalnya Rahel ulang tahun ya. Saya kirim kue dari sini ke Swiss, nggak ya, mungkin kan ya. Jadi ya nggak se ekstrim itu juga. Tetapi tetapi ya kita nggak sadar loh dedikasi kita tuh dikikis sedikit di demi sedikit sehingga sehingga ya itu dedikasi itu ada hal yang sama-sama kita perlu pikirkan di hari Natal ini termasuk saya ya kan Seringkali kita pengen ngobrol sama orang tuh, pakai WA. Kalau WA kan WA seribu orang, disebar gitu aja. Nanti tinggal siapa duluan masuk, kan ya. Nah, kita baru address satu-satu gitu. Tapi kalau dedikasi lebih lanjut adalah mungkin telepon, dedikasi lebih lanjut mungkin video call, kelihatan mukanya. Dedikasi lebih lanjut adalah ya, kita hadir situ gitu. Jadi, dedikasi ini berhubungan dengan kehadiran, dengan sangat-sangat berkaitan sih, ya. Dan mari kita pikirkan untuk gimana ya kalau Tuhan itu hadir dengan dedikasinya tuh segitunya ya. Seluruhnya benar-benar dia dedicate untuk menjadi manusia. Karena apa? Nah, nanti kita lihat ya kenapa sih mesti pakai cara dedikasi begitu. Lalu kemudian kedua adalah the way of communion. Hadir dengan ada communion, persekutuan, persatuan begitu ya. di dalamnya ada communicating juga ya. Hadir itu Tuhan itu mengenakan kemanusiaan. Allah menjadi manusia, Allah tidak kehilangan kealahannya, tetapi dia mengenakan kemanusiaan. Ini bisa kita pikirkan di dalam ini ya. Satu sisi kan kita bisa merenungkan ini adalah kerelaan merendahkan diri ya. Bayangkan dari raja segala raja mau menjadi manusia. Enggak cuma manusia, turun lagi manusianya yang paling miskin gitu ya. Jadi lahir di kandang. Ini kita bisa bisa renungkan juga sih. Tetapi sisi lain ini Pak Jimmy pernah khotbah ini ya di Natal ke uh, Kemana saya agak lupa, tapi oh ya, yang pertama, delapan alasan yang pertama, salah satunya adalah kehadiran Kristus menjadi manusia adalah satu penghargaan terhadap kemanusiaan. Allah itu begitu menghargai yang namanya kemanusiaan. Dia take it seriously apa itu manusia, sehingga waktu dia hadir di dalam dunia, dia fullnessnya adalah menjadi manusia gitu ya, dia menjadi manusia, sehingga kemanusiaan bukan satu hal yang bisa kita sepelekan gitu ya kalau kita nggak menjadi manusia seperti yang Tuhan mau, itu bukan hal yang yang bisa kita gantikan dengan prestasi dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan kepuasan, dengan kebahagiaan dan dan definisi-definisi menjadi manusia yang lain yang kita sering dapat dari dunia ini. Kamu tuh udah jadi manusia sukses kalau kamu begini begini begini. Tapi sebenarnya enggak. Menjadi manusia itu adalah satu yang betul-betul apa namanya dihargai oleh Tuhan. Nah, manusia seperti apa? Yaitu manusia yang rela hadir punya kehadiran dedikasi dan manusia yang, yang seperti Kristus kan ya yang rela merendahkan diri rela punya spirit inkarnasi begitu ya itulah sebenarnya kita menjadi manusia yang yang full yang yang limpah bukan ketika kita tempelkan segala macam apa namanya tempelan gitu ya bukan menjadi manusia itu menjadi manusia itu bukan ketika achieve something tetapi menjadi manusia itu ketika kita betul-betul menghargai mencari apa itu kemanusiaan yang sejati dan ini perlu dipikirkan lebih lanjut di dalam hidup kita, karena kita akan deal dengan ini ketika kita menasehati anak misalnya, ketika kita diskusi dengan suami, ketika kita menghibur saudara kita yang dalam pergumulan, apakah penghiburan kita, apakah kalimat kita, apakah encouragement kita, apakah nasihat kita itu menjadi cermin bahwa kita betul-betul menghargai kemanusiaan seperti yang Tuhan mau. Atau kita malah merusak kemanusiaan dengan cara apa? Dengan cara memberi definisi yang tidak cocok dengan Alkitab. Kita terus mengencourage orang dengan cara yang tidak Alkitabia misalnya. Kita terus mendorong anak kita untuk menjadi manusia yang bukan manusia sebenarnya. Ketika yaitu yang kita tonjol-tonjolkan hanya hal-hal yang kita pikir baik, yang sebenarnya banyak sekali bertebaran di dalam dunia ini yang tidak pernah kita pikir ulang. Tapi sekali lagi ya, ini bukan against dunia. Dunia itu adalah punya Bapak di sorga dan pastilah ada hal baik di dalamnya. Tetapi mari kita pikir ulang segala sesuatu tuh kita letakkan. Apa ini ada koneksinya enggak sama yang Alkitab maksudkan? Ada koneksinya enggak sama rencana Tuhan? Nah itulah baru kita bisa mengecek apakah kita betul-betul mengenakan apa ya menghargai manusia seperti Tuhan menghargai manusia. Tuhan menghargai manusia. Kenapa? Karena waktu dia menjadi manusia, dia tidak punya agenda lain. Agenda agendanya cuma satu yaitu memanusiakan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara jalan yang ketiga yaitu in the way of restoration. Menjadi manusia itu harus di restore. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka Injil yang hadir adalah hadir in the way of dedication, In the way of communion and in the way of restoration, Tuhan tidak datang lalu, kemudian ya, ya ya sudahlah, gitu ya. Enggak, tapi uh, kita kan sering kali memikirkan gini ya. Uh, Tuhan datang untuk menanggung dosa kita, sehingga Tuhan yang mati kita enggak, gitu ya. Tapi kita pikir lebih lanjut lagi, uh, ini saya pernah dapat ini dari klip uh, dari Bible Project ya, ketika Tuhan mati di atas kayu salib itu seperti menjadi bukan seperti ya memang adalah menjadi perwakilan dari seluruh manusia manusia yang berdosa itu menerima hukuman di atas kayu salib seluruh kejahatan manusia seperti ya diabsorb diserap semua di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib maka Rasul Paulus kan mengatakan kita mati bersama Kristus. Waktu kita percaya kita mati bersama Kristus, tetapi kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Sehingga seluruh dosa manusia seperti diabsorb semua, ditumpukan kepada Kristus. Ini kan seperti gambaran perjanjian lama. ya Di perjanjian lama kan kalau orang Israel membawa korban, itu dombanya di nah tangan yang mau mempersembahkan korban, taruh di atas kepala domba sehingga ini menjadi wakil jadi sepertinya seluruh dosa itu diabsorb sama domba gitu ya perwakilan ini sifatnya sehingga akhirnya dombanya yang mati dan dan kita tidak tidak mati begitu. Nah ini sama ya. Jadi seperti itu. Jadi seluruh dosa manusia seperti diabsorb lalu diwakilkan dengan kematian Kristus dan kemudian kita akan dibangkitkan. Karena apa? Karena Kristus bangkit mengalahkan kematian. Nah ini loh. In the way of restoration ini menjadi hal yang kita bisa pikir lebih lanjut. Kristus tidak Me menyelesaikan dosa dengan menghajarnya dengan kekerasan yang lebih besar. Kristus tidak menyelesaikan dosa kita dengan membuat kita dihajar, equal gitu ya, dalam arti ya, "kamu begini, saya akan begini begitu." Tetapi pertama-tama, di dalam penebusannya, Kristus menyelesaikan dosa kita dengan absorbing all our sin di atas kayu salib, dan kemudian memberikan kita hidup yang baru ketika Dia bangkit. Nah, ini juga menjadi spirit kehadiran sebenarnya secara sederhana ya apakah hidup kita itu kita nggak mungkin sih seperti Kristus dalam arti mengabsorb dosa semua orang bukan bukan itu poinnya tetapi apakah hal jahat atau sesuatu yang kita disakiti oleh orang itu berhenti di kita atau kita teruskan ke yang lain kepahitan yang kita terima itu kita stop di kita atau kita bagi-bagi gitu ya cerita-cerita sama si ini si ini si ini saya dijahatin loh gini 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 atau ya Tuhan ini biar berhenti di saya sehingga ini nggak menjadi kepahitan yang menjalar turun temurun begitu ini kan sifat absorbing di dalam certain degree ya di dalam kadar tertentu ya pasti kita nggak bisa menanggung semuanya karena kita bukan Kristus tapi karena kita memiliki Kristus yang hadir dan kehadirannya seperti bersifat absorbing semua kejahatan yang ada dalam dunia ini kita bisa minta di dalam kadar tertentu Tuhan bagi tugas itu kepada kita sehingga kejahatan itu tidak kita balas lagi dengan kejahatan yang lebih besar. Kalau kita bilang, ya saya balasnya adil kok, kayaknya nggak mungkin ya. Namanya balas dendam itu biasanya kadarnya lebih besar daripada yang kita pikir. Karena kita bukan orang tidak berdosa. Orang berdosa itu cara ngitungnya salah. Kita pikir, ah ini gue nggak balas sampai total kok. Enggak. Karena saya suka ini ya, kalau lihat di TV ya. Gimana kalau ada uh, pengadilan gitu uh, di wawancara? Ya saya minta orang itu dihukum seberat-beratnya ya orang itu memang salah sih, tapi nggak usah seberat-beratnya lah ya. Hukum dengan adil aja. Itu kan membuktikan ya, saudara. Saudara sering TV itu akan jadi kalimat yang sangat sering gitu. Saya minta dia dihukum seberat-beratnya. Case apapun, saya tidak menegasi case itu ringan, bukan. Kita bisa begitu loh manusia itu. Kita nggak mau hukuman yang adil. Kita mau hukuman seberat-beratnya buat dia karena dia sudah bersalah sama saya. Ya itu kan sifat yang lumrahnya manusia berdosa memang begitu. Sehingga kalau tergantung kita, wah pasti jadinya film drama orang Chinese gitu ya. Neneknya berdosa, balas dendam, anaknya, anaknya nanti cucunya, ah gitu terus pokoknya. Tapi Injil yang hadir mengajar kita bahwa dosa kita tuh berhenti di Kristus loh. Ketika dia di atas kayu salib. Kristus nggak menjalarkan lagi kepada yang lain gitu. kayak enggak ya. Dia menanggungnya di atas kayu salib. Tapi sekali lagi ya, ini bukan berarti saudara dan saya adalah penebus. Bukan. Cuman sifat kehadiran seperti ini nih yang kita jarang jarang pikir gitu adanya juga yaitu menyalahkan diri self pity ya udahlah gue memang nggak bisa dijahatin orang itu bukan itu juga itu bukan absorbing dengan sadar itu itu berarti nerimo yang tidak ada kejelasan di dalam kepasifan lalu kemudian nggak bisa ngapa-ngapain karena apa Tuhan mau kita Men, men apa ya menjadi ekstensi dari penderitaan Kristus. Surat Kolose mencatat hal itu, kita menjadi ekstensi dari penderitaan Kristus. Berarti kalaupun ada satu hal di dalam konteks kita sekali lagi, kita nggak disuruh mengafro seluruh dunia di dalam konteks kita. Kalaupun itu terjadi, maka biara itu berhenti di saya. Kenapa? Karena saya juga pernah diberhentikan oleh Kristus kejahatannya ketika dia tanggung di atas kayu salib. So, what next? Next-nya adalah ya keadilan Tuhan yang akan berjalan. Tuhan itu tidak akan ini ya tidak akan membiarkan ketidakadilan. Ini bukan berarti mengajak saudara untuk pasif ya diapain aja juga oke, okay, dimarahin juga oke okay. bukan, bukan. Tetapi satu aspek yang bisa kita pikir lebih lanjut ya. Kita mau bagaimana berespon terhadap kejahatan itu? Kita mau mau melipat gandakan kita seolah-olah tidak membalas tetapi melipat gandakan dengan cara yang lain. Kan bisa juga ya kita karena nggak mampu aja balas dia gitu. Jadi ya kita pakai cara lain yaitu dengan cara ya nggak tahu bagaimana caranya membocorkan dengan kepahitan yang menghantui hidup kita terus. Atau kita lebih memilih Tuhan, saya mau bawa ini ke kayu salib karena ini ada sesuatu yang menyakitkan dan saya mau ini diselesaikan. Dengan cara apa? Ya saya tahu Tuhan sudah pernah mati bagi saya, kejahatan memang ada, dan hanya salib yang bisa menyelesaikan, saya minta yang namanya ada kebangkitan. Dan memang itu sudah terjadi, dan saya minta hati yang baru hidup yang baru dan itu akan progressively berhenti di kita dan kita belajar menjadi orang yang hadir dengan fungsi sedemikian. Jadi ini ini hanya beberapa saja ya Saudara kalau mau gali lebih lanjut pasti banyak ya perspektif kehadiran dari Natal. Cuman tiga hal ini saya mau kita pikirkan lebih lanjut di dalam konteks kita masing-masing yaitu in the way of dedication, in the way of communion, jadi ada penghargaan terhadap kemanusiaan satu sisi, satu sisi ada kerelaan untuk merendahkan diri dan satu lagi in the way of restoration. Gimana kita berbagian di dalam proyek restorasinya Tuhan? Gimana ki? sih namanya menebus dunia itu? Kan kita nggak mungkin mati menebus dunia ya, tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan yaitu tidak melipat gandakan kejahatan yang terjadi gitu dengan ya kita bawa itu stop di kita dan datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak datang sama Tuhan, nggak mungkin. Karena kita bukan bukan Allah yang menjadi manusia. Kita akan segera melipat gandakan dengan cara yang lain, membocorkan kepada yang lain. Kalau kita nggak suka sama orang atau kita mengalami kesulitan dalam keluarga, ya kita bagaimana caranya mengatasi itu? Ya satu-satunya cara adalah yaitu ketika kita sadar Yesus datang dengan restorasi dan restorasinya salah satu aspeknya adalah menghentikan itu semua di dia tidak ke yang lain. Ini bisa kita pikirkan di dalam konteks kita masing-masing. kenapa Tuhan Tuhan melakukan hal-hal ini, ibu-ibu sekalian? Karena Tuhan itu memahami kebutuhan kita. saya mau ajak kita memikirkan kebutuhan itu. Semua jalan itu ditempuh karena manusia itu mempunyai kebutuhan yang sangat besar ya terhadap tiga hal ini. Pertama adalah terhadap kasih pastilah. Setiap orang punya kebutuhan terhadap kasih Kasih itu apa sih? Gitu ya, kasih itu adalah ketika kita diterima oleh Allah dan diterima oleh sesama. Kita akan merasa dikasih, kita akan merasa damai, kita akan merasa sejahtera karena Shalom. Itu ya, kalau kita diterima, ada berbagi bersama dengan Allah dan manusia, gitu ya. Dan Agustinus mengatakan bahwa... Kasih Allah itu creating the goodness in us. Gitu, kasih Allah itu bukan kasih yang pasif gitu ya, tapi kasih itu bisa menimbulkan sesuatu yang baik. Dan ini yang kita perlukan sih, Allah, kenapa sih mendisplay kehadirannya? Sebegitunya karena kita perlu kasih. Kenapa kita perlu kasih? Karena kita perlu sesuatu yang baik dimunculkan dari kasih Allah di dalam diri kita kita ini orang berdosa yang nggak bisa menghasilkan apa-apa dari diri kita sendiri. Kita hanya bisa berbuah, kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi manusia kalau kita dikasihi. Dikasihi sama siapa? Dikasihi sama orang, suami, anak, ya tentu saja. Tetapi yang terutama adalah dikasihi oleh Allah. Kenapa dikasihi oleh Allah sangat matters? Karena dikasihi oleh Allah itu bukan sekedar hanya membuat kita tadinya lobang ditutup gitu ya. Tapi dikasih oleh Allah adalah ternyata menumbuhkan sesuatu yang baik yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kita sering katakan namanya menjadi berkat, berbuah. Itu nggak bisa kalau cuma sekedar kasihnya, kasih ini ya, kita kurang ditambahin, kita kurang ditambahin. Jadi impas terus, loh, gimana cara berbuahnya. Tapi kasih Allah itu menimbulkan sesuatu yang akan memunculkan goodness di dalam hati kita. That's why kita perlu kasihnya Tuhan. Kalau kasihnya sesama nggak bisa, karena nggak ada kemungkinan itu. gitu. Hanya kasih dari Allah yang bisa membuat kita yang ada creating goodness yang dari dalam diri kita yang bisa bertumbuh. Nah, itulah kasih yang kita perlu. Karena sebagai manusia, kita memerlukan kasih seperti itu untuk bisa saling berbagi ya. Jadi kasih itu berbagi bersama. Apa yang mau kita bagi kalau kitanya defisit? nggak bisa bagi apa-apa. Apa yang mau kita bagi kalau kitanya impas? Bagi apa? Tapi kalau kitanya lebih, lebih bukan karena kita, tetapi karena Tuhan create things, good things in us, baru kita bisa berbagi bersama. Nah, itulah sebenarnya kenapa Tuhan datang hadirnya tuh sebegitunya waktu Natal. Karena dia mau memunculkan yang baik dari diri kita. Supaya kita tahu ada kasih yang bisa memunculkan yang baik dari kamu loh. Kasih ini bukan sekedar membuat kamu tidak sakit, tidak tersakiti, tidak merana. Tapi kasih ini akan creating good things in you. Dan dari situ kamu bisa menjadi manusia yang berbagi bersama. Lalu kenapa Tuhan melakukan kehadiran seperti itu karena dia memahami kebutuhan manusia yang kedua adalah tentang perjanjian, komitmen. Perjanjian itu berada bersama. Kalau kasih tadi berbagi bersama, perjanjian itu berada bersama. Perjanjian itu menjadi satu kekuatan yang sangat kuat ya sebenarnya ya, yang Tuhan display di dalam perjanjian Allah dan umatnya. Di dalam kitab keluaran dikatakan, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Dan ini selama-lamanya tidak berubah. Kalau kita run through gitu ya, dari kejadian, keluaran, Matius sampai wahyu, kita akan menemukan perjanjian ini, keberadaan bersama, komitmen ini nggak nggak pernah gagal. Gagal di pihak kita, ya iya, jelas. Karena kita lihat sejarah Israel banyak sekali gagal. Umatnya kacau gitu. Lebih milih berhala, membreak perjanjian. Tetapi kalau kita baca terus seluruh kitab suci ya, kita akan menemukan kalimat-kalimat yang mengharukan begitu di dalam kitab Yeremia misalnya aku akan melanjutkan dengan aku akan melanjutkan kasih setiaku dengan kasih yang kekal Tuhan sudah berhadapan dengan fakta umatnya menyeleweng tetapi dia mau melanjutkan dengan kasih yang kekal Tuhan pilih itu karena apa karena memang kita nih butuh perjanjian butuh komitmen dan kita nggak bisa lakukan komitmen itu karena kita sering gagal maka ada pihak Tuhan yang terus memegang perjanjian itu kalau kalau kita lihat kitab Yo misalnya dari yang Bukan umat menjadi umat dari yang tidak dicintai menjadi, dicintai kembali. Ini kan satu perubahan yang yang apa ya? Yang nggak mungkin bersadar pada pihak orang yang dicintai kan ya? Yang dicintainya meleset kok. Tetapi Tuhan memilih untuk akhirnya stay di dalam perjanjian itu. Dan kemudian kalau kita terusin lagi di dalam Injil Matius dibuka dengan kasih nama Dia Yesus yang menyelamatkan umatnya. Sekali lagi kata frase umatnya ini penting karena ini hal yang diulang dari keluaran. Dia nggak menyelamatkan semua orang. Dia menyelamatkan umatnya di mana dia telah membuat perjanjian. Dan ini membuat kita apa ya? Firm, secure gitu. Secure di dalam Tuhan. Karena perjanjiannya tuh tidak pernah digagalkan oleh apapun. Oleh waktu, oleh ketidaksetiaan kita bahkan kalau kita mau bilang seperti itu. Uh, tapi perjanjiannya berada pada dirinya sendiri, yaitu pada kesetiaan Tuhan. Maka kita mendapatkan security kita ini perlu security ya, keamanan. Orang yang insecure akan sulit sekali hidupnya, meskipun dikelilingi dengan banyak hal yang bisa mensuplai dia. Tapi orang yang di dalam security yang firm di dalam Tuhan, kenapa sih bisa secure? Karena ada perjanjian yang tidak mungkin batal. Dan ini sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam keluarga kita, karena kita ada terikat dalam perjanjian pernikahan. Bagaimana kita bisa menjalankan perjanjian dengan apa ya dengan seperti apa yang Tuhan nyatakan gitu kesetiaan ke, ke firm gitu ya tapi sekali lagi ini nggak mungkin bergantung pada kita tapi kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan kita akan menjadi orang yang bisa memberikan security kalau kita punya security di dalam Tuhan kalau kita nggak pernah punya security di dalam Tuhan insecurity dalam dunia ini segera akan menular dan kita akan memperbanyak insecurity itu di dalam keluarga kita pasti maka ini kebutuhan kita yang esensial. Makanya, Tuhan hadir itu segitunya, mau memberikan satu tanda yang sangat firm. Saya tuh hadir, saya tidak pernah meleset perjanjiannya. Maka, dia hadir untuk umatnya, kasih nama Dia Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini yang menjadi kebutuhan kita kedua, ya, berada bersama. Lalu, kebutuhan ketiga adalah kita butuh yang namanya empati, berasa bersama sama-sama ngerasain nah gitu lah gitulah kira-kira ya. Maka Tuhan menjadi manusia. Tuhan nggak ini ya berfirman dari sorga lalu kemudian mengutus si ini si itu lalu nggak pernah merasakan yang kita rasakan atau menjadi orang yang super spesial sehingga tidak bisa ditouch oleh apapun. Nggak Tuhan membiarkan dirinya fragile untuk merasakan merasakan berasa bersama-sama dengan kita. Dia merasakan lahir menjadi manusia bisa disakiti, bisa dihianati, merasakan seluruh pencobaan yang kita alami, tetapi bersyukur karena Tuhan itu berasa bersama, tetapi tidak berdosa bersama kita. Dan ini yang membuat kita bisa betul-betul apa ya bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam Natal. Tuhan tuh mau berempati segitunya. Saudara dan saya bisa mengalami kesulitan segala macam ya, tetapi adakah kesulitan yang tidak pernah dirasakan oleh Kristus? kalau kita berani bilang ada, kita berarti tidak merenungkan empati begitu besar yang Tuhan sudah bagikan. Sudah Tuhan display di dalam dunia ini. Maka itu ya, tiga hal dan tiga hal. Saya mau kita pikir lebih lanjut, Ibu-ibu. Pertama, Injil yang hadir in what way in the way of dedication. Apa itu dedikasi? Mari kita pikir sama-sama. Maka ini menjadi ajakan juga untuk kita mendedikasikan hidup bagi Tuhan saudara yang bisa datang ke baktian fisik, datanglah karena ini latihan dedikasi hidup bagi Tuhan. Saya nggak bilang yang nggak datang itu lesser gitu ya, enggak. Pokoknya, tapi kita sendiri tahu kita mau belajar apa sih, kita mau dilatih apa sih. Nah, itu kita mau wujudkan itu ya. Lalu kemudian, in the way of communion, gimana kita menghargai kemanusiaan, in the way of restoration, gimana kita mau menghentikan kepahitan itu di titik kita karena kita mau mati bersama Kristus, dan nanti dibangkitkan bersama Kristus. Kenapa tiga hal ini penting? Karena ini menjawab tiga kebutuhan manusia, yaitu kasih, perjanjian, dan empati. Dan kalau ini kita pikir selama bulan Desember ini, biarlah Natal ini menjadi Natal yang penuh dengan perenungan yang mendalam akan kekayaan cinta kasih Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan, ibu-ibu nanti harap ibu-ibu bisa join di breakout room untuk kita bisa sama-sama discuss, kita bisa sama-sama bersekutu, dan kemudian kita akan nanti kembali lagi ke main room dan menutup di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk anugerahmu yang besar. Biarlah kami di Natal masa pandemi ini, justru kami bisa memikirkan keindahan, kedalaman, bagaimana Kristus mau hadir di dalam dunia ini, lahir menjadi manusia, menjadi bayi dan kemudian hadir dengan sepenuh-penuhnya dan kami bersyukur karena memiliki juru selamat yang sedemikian. Kiranya Tuhan sertai kami semua dan Tuhan pimpin supaya kami bisa di encourage, kami bisa menjadi ibu-ibu yang merenungkan poin-poin ini di dalam seluruh bulan Desember supaya Natal bisa menjadi Natal yang bermakna bagi kami. Kami seringkali tahu cerita Natal sudah hafal. Tetapi kami sering tidak memikirkan dengan cermat, maka biarlah ini menjadi satu trigger, satu stimulan untuk kami merenungkan kisah-kisah Natal yang begitu indah yang dicatat di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.